Salah satu pengguna TikTok membagikan pengalamannya harus ke kondangan demi bisa pulang ke rumah. Rekamannya diunggah akun TikTok @akutuheci pada Jumat, tanggal 11 Februari tahun 2022. Dalam keterangan unggahan, ia menyebutkan sampai bekerja mengenakan baju batik saat melewati tengah-tengah hajatan. Terlihat wanita itu sampai dua kali melewati hajatan tetangga. Pertama kali ia harus naik ke atas panggung saat acara siraman. Di video kedua ia berjalan melewati karpet berupa rumput hijau yang digelar di tengah-tengah kondangan pernikahan. Pintu rumah wanita ini juga ikut tertutup dengan dekorasi pernikahan. Ia kemudian menyibakkan kain dekorasi dan membuka pintu rumah. Terlihat pintu rumahnya tampak terhalang berbagai perlengkapan sound, kain dekorasi pernikahan dan kipas angin. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.